Berikut ini cara untuk ngecas HP Xiaomi. Jadi HP Xiaomi itu sebenarnya cara ngecas cukup simpel. Kita masukkan kabel ke charger dan kita masukkan juga kabel USB-nya ke HP, maka sudah ngecas. Tapi ada beberapa pengguna Xiaomi dia ingin mengaktifkan cas cepatnya. Caranya itu kita cukup buka setelan, kemudian pilih ke baterai yang ini. Nah, kita lihat di bagian ini baterai itu ada mempercepat pengisian. Nah, Mi Turbo-nya harus diaktifkan di sini. Kemudian ada peringatan baterai juga ketika low. Setelah diaktifkan pengecasannya, kalian bisa lihat di sini menggunakan 120 watt. Tapi setiap HP Xiaomi atau series beda-beda, jadi tidak bisa kalian patokkan untuk semua HP sama. Pastikan kalau kalian pakai kepala charger yang beda merek atau bukan bawaan, itu input dayanya sama. Ini kan di sini ditulis kalau input dayanya, output maksudnya itu ada 5 volt 3,0 ampere, ada 9 volt 3,0 ampere, dan ada maksimal 20 volt 6 ampere, 120 watt maksimal. Nah, sekarang kalian bisa pakai kabel bawaan ataupun kabel pihak ketiga, tergantung pilihan kalian. Biasanya kalau bawaan itu lebih bagus karena lebih maksimal, apalagi dia original. Sekarang masukkan di sini. Nah, bisa kalian di sini isi daya cepat. Nah, ini ada tulisan isi daya cepat. Jadi seperti itu. Kalau sudah penuh, silakan dicabut saja. Itu saja, semoga bermanfaat.